Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat mania. Kembali kita menginformasikan datangnya Pulau Gebang seputar arus mudik Nataru, Natal dan Tahun Baru. Pada hari ini dari Sabtu tanggal 23 Desember tahun 2023. Selepas maghrib sekitar pukul 18.45 menit. Pantauan di Terminal Pulau Gebang, puncak arus mudik terjadi dua hari ini, antara hari Jumat kemarin dan hari ini. Penumpang masih sangat ramai sekali, tentunya kita tadi sudah muter keliling melihat situasi terkini. Banyak bus yang tidak kebagian lajur untuk masuk ke lajur dan mengangkut penumpang, dan sebagian banyak masih berada di luar lajur untuk menaikkan penumpang ya. Dan juga tadi pagi diadakan mudik gratis 63 unit bus berbagai tujuan di Pulau Jawa ya. Namun kita tidak bisa meliput karena ada kegiatan, dan sore hari ini, malam hari ini kita baru bisa meliput kembali. Tadi sore kita tidak bisa meliput karena masih ada kegiatan lain. Alhamdulillah sekali pada kesempatan malam hari ini. Seperti inilah situasi terkini di Terminal Pulau Gebang. Ya. Masih sangat ramai sekali. Ini dari deretan tadi pintu 5, ini sekarang di pintu 2. Lajur ini dipenuhi dengan bus Sinar Jaya semua. Dan di belakang bus masih banyak bus yang mengantri untuk masuk dan untuk menaikkan penumpang ya. Panggilan ditujukan kepada saudara Wiman, penumpang bus Akap Agramas BE 0999, Siwangan. Ditemu kehadirannya di pintu 5 dikarenakan bus Anda akan segera diberangkatkan. Terima kasih. Dan ini karena kekurangan armada sampai diterjunkan armada bantuan, yaitu dari bus pariwisata Setia Bakti ya, demi mengangkut penumpang ya. Ini juga langsung penuh satu unit, nanti bahkan bisa nambah lagi untuk armada-armada bantuannya ya. Nah ini Pandawa 87 untuk mencari selang untuk memarkirkan kendaraannya karena tidak kebagian tempat posisi untuk parkir ya. Luar biasa mudik Nataru pada tahun ini ya. Nah ini ya, busnya keluar masuk ke bagian tempat. Nah ini yang akan masuk segera dari Agung Sejati, masuk atau mau jalan? Oh, ternyata jalan. Ramai sekali. Ini Sweet Kombi ya, dari Agung Sejati. Nah, Gramas ini akan masuk ke lajur 4 blok 12. Nah itu Keramat Jati belakangnya. Ini ya, dari dalam juga masih keluar. Nah, unitnya Raya tidak kebagian lajur sehingga parkir di luar untuk melakukan penumpang. Nah, bus yang mau keluar juga ngantri ya. Maju Prima, dan itu yang akan keluar lagi Santika, dan di belakang juga sudah ngantri lagi itu ya. Belakang Santika menyusul dari Nusantara ya.
di belakang Nusantara sudah menyusul lagi, itu dari mana itu? Kita lihat armadanya dari Sinar Jaya ya. Oh, langsung disusul armada Sinar Jaya lagi, dua suite kelasnya. Dan di belakangnya lagi juga ada apa lagi? Damri. Sementara di pintu 9 sudah mulai sepi. Ini terpantau satu uniknya beju yang Volvo B11R ya, tronton ya. Tapi penumpang masih banyak, masih menanti bisnya yang belum datang ya. Nah ya, mendekati waktu isya, penumpang sudah mulai terurai dan sudah mulai berkurang penumpangnya, cukup banyak sudah pada berangkatkan. Kita mungkin tidak lama, cukup sekian saja dari Terminal Pulau Gebang menginformasikan situasi terkini di area keberangkatan untuk mudik Nataru dan tahun baru. Ceria banget ini kayaknya. Iya. Ya, kita akan masuk dan kita nah, sekian dulu ya pantauan dari Terminal Pulau Gebang. Dan di dalam ini penumpang masih sangat ramai karena busnya belum pada masuk dan kita tidak lama-lama. Cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Masih banyak kekurangan dan lain-lainnya. Tapi semoga perjalanan para sahabat semuanya yang melakukan perjalanan pulang kampung selamat sampai tujuan. Dan selalu memberikan kebaikan buat keluarga yang ada di kampung halaman. Dan tentunya balik lagi kembali ke Jakarta dan ibu kota. Dan Jabodetabek dengan keadaan selamat walafiat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.